Ya, jumpa lagi guys. Kali ini kita akan melihat kondisi dari tunnel Satu Halim dan juga jembatan baru Wantilo serta LRT station Jatibening baru ya. Kita akan melihat dari seberang tol ya. Jadi saya dari arah masuknya ini dari Pondok Gede ya. Kita akan masuk tol untuk melihat kondisi dari tunnel Satu Halim. Silakan menyaksikan videonya. Terima kasih.